Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama saya Muhammad Ibnu Ali. Jangan lupa ya sahabat-sahabat sekalian untuk tekan butang subscribe, like dan share channel ini insya-Allah. Ayuh kita mulakan. Iqra 5 muka surat 1. Jika terdapat huruf alif yang mempunyai kepala sod, kita kena mulakan perkataan ini dengan baris atas. Yang pasti, selepas alif tu kena ada huruf lam. Alif, lam. Jadi huruf alif yang pertama tu dia dimulakan dengan baris atas. Alhamdu. Arahan seterusnya, alif dianggap tidak ada pada bacaan jika sebelum huruf alif ini ada huruf yang berbaris lain. Contohnya, berbaris atas. Walhamdu. Kita tidak boleh membaca wa'alhamdu kerana huruf alif ini dianggap tiada. Walhamdu. Ada beza tak? Yang ini alif di hadapan, tiada apa-apa sebelum dia. Jadi kita kena mulakan alif ni dengan baris atas. Tetapi sebelum alif ada huruf yang berbaris, maka alif yang dinamakan sebagai hamzah wasal ini dianggap tiada. Walhamdu. Ma'alhamdi. Bilhamdi. Lakalhamdu. Wal'asri. Wal-fajri. Bil-fatihati. Fil-kitabi. Bil-islami. Wal-imani. Wamro'atuhu. Wastaghfirhu. Waqtarib. Bismika. Malqari'atu. Wal'adiyati. Bilmarhamati. Fil ardi. Alal afidati. Fil jahimi. Lil kafirina. Wal-mushrikina.
Iqra 5 muka surat 2. Perhatian huruf hamzah alif ni, hamzah wasal. Alif dianggap tidak ada pada bacaan. Alif ini dianggap tidak ada pada bacaan. Maktasabat. Maqtatalu. Fil ardi. Sayubatiluhu. Wa maqami. Wa bil akhirati. Minal ghaizi. Wal afidata. Muz'inina. Ghishawatun. Mu'jizina. Minal musyrikina. Wa ma'wahum. Bil mu'minina. Wa mau'izatun. Fi tughyanihim. Wal asali. Kamishkatin. Fi hasmuhu. La tu'akhizna. Ghufranaka. Alhamdulillah, selesai sudah perkongsian kita pada kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Mohon maaf kerana masih banyak kekurangan dari segi suara dan videonya. Jika sahabat-sahabat pendengar mempunyai komen atau cadangan yang membina, mohon ditulis di ruangan komen ya, insyaAllah kita sama-sama perbaiki dan terus belajar. Akhir sekali, ayuh kita baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wabihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.